Ini untuk di tangan Bapak. Yankee Delta One sama Yankee Golem, dan yang ini registrasi Yankee Sati, Yankee Popus sama Yankee Popus. Ini coba yang ini ruangan untuk persiapan. Pagi. Oke, Kak Dadang. Ya. Gimana persiapan untuk acara musyawarah lokal hari ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, ya mungkin sudah 90% ya persiapan untuk acara musyawarah lokal ke-26 hari ini. Ya, panitia sudah ada, sudah hadir, dan kita tinggal mempersiapkan aja. Mudah-mudahan musyawarah lokal hari ini berjalan dengan lancar. Itu harapan dari kita semua. Oke. Ada harapan lain kah mungkin untuk di acara ini, Muslok? Ya, kita harapkan sih partisipasi aktif dari peserta bisa hadir semua yang sudah menyatakan bahwa masih akan hadir. Dan kita tunggu. Dan ya tentunya harapannya ke depannya dengan program musyawarah ini, Rayo Obor akan maju lebih cepat dan lebih eksis lagi. Oke, ada terakhir kak, ada yel-yel atau apa untuk para orang Kota Bogor kak? Yel-yel, ya mungkin atau penyemangat kak untuk menyemangat apa aja ya. Itu pokok terus semangat dan terus berkarya. Terima kasih kak. Mudah-mudahan apa yang akan kami lakukan yang terbaik untuk Rotary Lokal Bogor yang nantinya akan menjadi nama Rotary Kota Bogor. Biarlah apa yang kami lakukan yang terbaik untuk memajukan event organisasi kami. Lalu harapan kami adalah biar para pemuda-pemudi yang punya potensi bisa meneruskan ruang ataupun juga bisa meneruskan amanat dalam musyawarah lokal pada saat ini. Ya, harapan saya sih sebenarnya siapapun yang terpilih dia mempunyai semangat dan mempersatukan semua elemen organisasi dan anggota kita yang hobinya berheterogen itu menjadi satu padu dan menjadi satu kekuatan yang baik. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua yang telah membantu dan hadir pada acara musyawarah lokal Rotary Lokal Bogor ke-26 tahun 2021 ini. Semoga semua diberikan kesehatan dan acara berjalan dengan sukses. Amin. Oke, ada harapan kak atau evaluasi sedikit saja tentang pengurusan yang lalu dan mungkin harapan untuk di kepengurusan yang akan datang kak, mungkin di 1-2 kata kak. Ya, memang di dalam kepengurusan Rotary Lokal Kota Bogor yang lalu kami anggap sudah bagus, sudah solid dan kerjasamanya bagus dengan Rotary daerah. Kedepan mudah-mudahan di dalam musyawarah lokal ini terpilih pengurus baik itu DPP dan ketua itu sesuai dengan amanah, sesuai dengan pilihan anggota. Itu saja. Ya. Alhamdulillah teman-teman pengurus Kota Bogor ini sangat baik sekali, efektif, kemudian kegiatannya sangat banyak. Ini bisa dibuktikan setiap tahun ini ada Bogor Old and New. Ini kontes internasional dan ini sudah puluhan tahun dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan kontinu. Oke kak, mungkin ada closing kak dari kakak dan sedikit kata-kata untuk kelancaran acara. Ya, dengan disuati situasi masa pandemi ini, semoga kita tetap bisa menjalankan musyawarah lokal ini dengan memakai protokol kesehatan yang sangat ketat dan semuanya bisa lancar memilih kepengurusan yang akan datang 3 tahun ke depan. Dari hasil sidang tersebut, terpilih kembali Ketua Rotary Lokal Kota Bogor untuk masa bakti 2021 sampai 2024, yaitu Dadang Iskandar.
Sementara untuk Dewan Pengawas dan Penasehat atau DPP, masa bakti 2021 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Renat Setia Wenda sebagai Ketua, Insinyur Ahmad Sufriyadi sebagai Sekretaris, Dr. Yowes Wardarsan sebagai Anggota, Dr. Rantes Mohyamin Ayub sebagai Anggota, dan Rusdi DJ Jenny sebagai Anggota. Selamat dan sukses untuk kepengurusan Orari Lokal Kota Bogor masa bakti 2021 sampai 2024.